Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di Seputar Bandung Malam. Pemirsa, maraknya permainan game online yang mengandalkan lokasi atau GPS, Pokemon Go yang sedang mewabah di Indonesia khususnya di Kota Bandung ditanggapi serius Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan. Mendikbud menghimbau para orang tua awasi dan perhatikan anaknya yang bermain Pokemon Go. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menanggapi serius games online Pokemon Go yang tengah mewabah di Indonesia termasuk di Kota Bandung. Mendikbud Anies Baswedan mengimbau para orang tua harus lebih proaktif mengawasi anaknya yang tengah bermain Pokemon Go. Para orang tua harus mengetahui permainan tersebut sehingga dapat mengontrol kondisi permainan anak-anaknya. Anies pun menambahkan, semua permainan ada kadar dosisnya. Para orang tua harus mengawasi anaknya yang tengah bermain Pokemon Go dan orang tua harus bisa menguasai permainan tersebut sehingga anak dapat lebih terawasi. Kalian jalan. Ya, jadi begini, intinya adalah permainan apapun ada dosisnya. Ada dosisnya artinya waktunya. Kemudian juga hati-hati dalam mengikuti, tidak semuanya harus diikuti. Jadi bagi permainan apapun, dosisnya harus tepat, jangan berlebih, waktunya diatur, dan ajak juga lingkungan untuk mengetahui apa yang dikerjakan. Jadi orang tua perhatikan apa yang dikerjakan anak-anaknya, bukan sekedar untuk mengawasi, tapi untuk mengarahkan. Jadi orang tuanya juga harus belajar dikit-dikit, jangan sampai orang tuanya atau apa-apa, gitu ya. Seperti diketahui sebelumnya, permainan Pokemon Go ini menyatukan virtual dengan lokasi yang tengah mewabah di Indonesia. Tak heran para pelajar pun banyak memainkan game ini. Yuana Kurniawan, Bandung TV.